kerja ni. Kakak jaga adik, duduklah surga. Jangan bagi kacau lah, eh. Kakak, adik mana? Tu adik. Adik, ayah pesan dah kan duduk jari yang? Ayah, baca buku. Dah habis-habis ke buku? Ada buci, ayah. Tak apa, ayah. Kat sini kan kat hidup ke adik. Adik, buat apa ni, adik? Ada buci, ayah. Adik rindu ibu. Jangan baca buku ke adik. Kau macam ayah. Adik kena faham. Ayah sibuk cari rezeki di kita. Adik ingat ada pesanan ibu. Jadi anak yang baik dan dengar cakap ayah. Adik jangan nakal. Duduk diam-diam. Adik! Ayah minta maaf lah orang kemarin. Ni ayah ada beli obat ni. Terima kasih ayah. Adik, duduk diam-diam baca buku molek. Bagus adik baca buku. Angka bawa adik pergi pos pakaian tau. Nak bawa anak awak pergi perpustakaan. Sebab kenapa dia ni nak baca buku? Baiklah, boh. Kalau boh rasa gitu. Terima kasih. Tengok saya anak mu suka baca buku saya. Bagus gunanya baca ni untuk tambah ilmu pengetahuan dia. Lepas tu saya ada dengar 22 hingga 29 Februari ni ada pameran buku di Perpustakaan Awam Terengganu ni. Jadi boleh bawa anak-anak mari masa pameran tu. InsyaAllah boh. Saya bawa anak-anak mari sini.